Kata bapak saya, kalau jadi suami itu harus bisa mengendalikan istri. Kalau istri salah, ditegur. Nih Mel, dua dulu. Anterin gih. Ini buat siapa aja nih? Yang soto itu yang baju itu tuh, baju kotak. Terus yang ayam, yang baju biru tuh. Ya. Nah, hati. Mel, punya Deden mana? Nih, pesanan Deden mana? Ah, iya Deden. Bentar ya, ini dibikinin dulu. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya sampai jatuh ya? Iya jatuh sakit. Papi ngapain kesini? Bukannya istirahat di rumah? Lukanya biar sembuh dulu baru kesini tuh? Betul nih, tapi dah tuh udah papi obatin kok. Uang ibu ki cuma nanya loh pak, tapi responnya ibu-ibu itu kok yo malah pada begitu. Ibu-ibu rawa bebek itu pak, doba peran kabeh pak. Kalau melihat ibu iki loh pak, koyo iki sensi banget gitu loh pak. Padahal kan ibu ndak salah, iya toh? Wela adalah si bapak. Uang ibu ki dari tadi tengok-tengok cerita panjang lebar. Koyo ibu ndak ditanggepin, koyo ibu ki jangan dianggurin kayak jemuran toh pak. Kalau bu bapak tuh lagi mikirin. Mas Desna, mas, mundur. Kenapa Mbak? Mbak Yunita mau ngojek? Enggak Mas, mbok iki lho, ketopraknya suami saya iki, mbok dibeli. Iya Kang, beli ya ketoprak saya ya. Ya sebentar atuh, saya tanya ojak dulu ya, mau beli ketoprak apa enggak? Enggak usah, Mas ojak itu enggak usah ditawari, enggak usah ditelepon yo Pak yo. Udah pasti Mas ojak itu mau. Yo wes Mas Isna, beli yo, beli. Iya, iya. Beli dua. Alhamdulillah. Penglaris. Kok jam segini baru penglaris? Iya, Nukang. Habisnya dari pagi saya keliling-keliling, belum ada yang beli. Lah iya toh Mas Tisna, nggak cuma suami saya aja loh yang dagangannya sepi. Lah pedagang-pedagang yang lain juga sepi pembeli, Mas. Aimba Yunita tahu dari siapa tuh? Tadi saya dari Pelipur lapar, nggak sepi ah, rame. Mungkin ini mah ya, Mas Indronya pas dorong gerobak nggak nawarin ketoprak. Enggak kok. Bener Pak? Enggak bener Bu, enggak. Wong saya tadi nawarin kok. Kang Tisna ini tahu dari mana? Ini buktinya nggak nawarin ketoprak, malah duduk-duduk aja ngobrol sama Mbak Yuni. Ya kan ngobrol, kok ngobrol nggak bisa nawarin, ngobrol kok. Tuh, nggak nawarin kan? Tawarin atuh. Udah kan? Pedes apa enggak? Tuh Mbak, nggak nawarin kan Mbak? Nawarin kok. Mana ketoprak-ketopraknya? Toprak. Nggak semangat Mbak. Toprak. Tuh, masih kurang semangat Mbak. Udah semangat, toprak. Terus. Toprak. Pedes apa enggak? Mbak, ini pesanan saya masih belum juga ya? Ah udah, ini bentar ya. Ini biar papi bantuin aja ya, biar cepet selesai. Nggak usah, biar Melati aja yang nganterin. Biar papi aja yang bawain. Pi, udah Melati aja yang nganterin. Udah papi aja, papi bisa kok. Papi bisa nggak? Bisa, udah tenang aja. Alah, ibu ini kok ada-ada aja sih? Lah, ya sapa tahu toh, Pak. Ya ndak mungkin lah, Mas Eko itu berbuat kayak gitu. Loh, apa toh yang ndak mungkin, Pak? Ndak ada yang ndak mungkin. Lah, wong saiki-iki loh, Pak. Semua-semua itu serba susah. Jadi wajar aja toh, kalau segala macam cara itu dipakai. Nah, jadi bisa aja toh, apa mungkin aja Mas Eko sama Mbak Yanti itu pakai susuk di warungnya supaya warungnya itu ramai pembeli. Iya toh. Udah toh, jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Gak enak, kalau ada yang denger kan bisa salah paham, ya toh? Well, adalah si bapak iki loh. Dari tadi koyo nyalahin ibu terus. Mas, ibu mau bahas aja di rumah, sekalian bikin vlog di rumah. Bu, jangan! Bu! Bu! Jangan toh! Bu! Bu! Jangan tambah masalah aja ya. Mas. Iya kan?
Kata bapak saya, kalau jadi suami itu harus bisa mengendalikan istri. Kalau istri salah, ditegur. Ya, Kang Tisna tadi gak mau bantu saya negur istri saya gitu loh. Ayo Mas Indro teh gimana? Mas Indro aja gak bisa, apalagi saya. Atuh, saya kan bukan suaminya. Aha, jangan-jangan Mas Indro takut ya sama Mbak Yuni. Ya enggak lah, sebagai seorang suami kita harus berani. Jangan takut sama istri. Coba, kalau gak takut, misalkan ada Mbak Yuni. Coba Mas Indro marahin Mbak Yuninya. Bu, jangan bikin video kayak gitu lagi. Gak baik, gak bagus. Iya Mbak. Kang Tisna ngagetin saya aja. Guyu seneng, ledek. Wih, Keko foto sama cowok baru di pantai. Wih, skandal ini. Mana ada orang Keko belum posting apa-apa. Siapa yang ngomongin Keko gebetan lu? Keko uwais. Hah, Purno. GR, bukan nggak ngomongin lu, nggak penting. Mas, Purno. Bisa tolong anterin saya nggak? Ayo. Enak aja main ayo aja, ini giliran aku. Jangan si, jangan jauh-jauh sini. Buat Keko foto sama... Bodo amat! Aduh! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Mas Pur, ini pos ronda kan? Iya. Yang pangkalan ojek itu? Iya. Terus ojek ke mana? Yang pada narik. Jadi gimana nih kita? Ntar gue pikir-pikir dulu deh. Oh, kok dipikir-pikir? Ngapain dipikir-pikir, Mas? Ntar ngobrolnya lanjut ntar aja ya, ini gue lagi ada orderan nih. Ntar, lu tunggu ya sini. Mas Pur! Udah, tunggu situ. Udah, hati-hati di jalan ya. Iya, masa di jalan gak hati-hati. Tunggu dulu. Sampai! Assalamualaikum, ojek. Assalamualaikum, ojek. Jak. Ojek. Dina hati kuring, anjeun cicing. Dina hati kuring, kuring. Astagfirullah. Sini lo. Punten-punten ini mah, ada apa tuh? Cepetan! Woi. Parkirin nih. Aduh, makasih ya Pur. Alhamdulillah Mas Pur. Ini mah untung aja ada Mas Pur datang. Masih lu gak jelas lu. Punten-punten ini mah Mas Pur. Mas Pur teh udah nyelamatin hidup saya tuh. Makasih ya Mas Pur. Gak fokus lu. Hati-hati lu, dihipnotis orang ntar lu. Kalau gak fokus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pur. Kopinya udah jadi, Mak. Ah, belum Mas. Ini sebentar lagi. Mas tunggu aja di situ. Duduk dulu ya. Iya. Awas, tunggu. Nanti ini semua diberesin ya. Jangan sampai ada kececeran tuh. Yang rapi. Iya, Mak. Malu kalau berantakan. Iya. Ini juga. Iya. Allahu Akbar. Pelan-pelan, Rona. Ya udah. Kamu beresin itu aja. Iya. Mas Pur, nih udah selesai nih kopinya. Mas Pur? Iya, Mak. Kok malah bengong? Anu, Mak. Lagi banyak pikiran. Pikiran apa sih, Mas? Coba ceritain deh sama Mak.
Siapa tahu Mak bisa bantu loh. Nganu, Mak. Ada orang yang mau ngajakin bisnis tapi bingung. Kenapa bingung sih, Mas? Selagi bisa, ya udah kerjain aja. Iya, tapi saya bingung, saya nggak bisa, Mak. Mas Pur, kalau menurut emak ya, gini deh, kerjain aja. Lumayan, Mas, buat tambahan loh. Kalau soal bisa mah nggak bisa mah gampang, ntar juga bisa belajar. Seperti itu ya, Mak? Iya, seperti itu, Mas. Ya, Mas sama aneh banget deh. Mas Pur kan dapat tawaran bisnis, tapi Mas Pur nggak ngerti. Eh, Mama maksa buat ngambil. Gimana sih? Padahal nih ya, dulu Bang Ojak kan juga bisnis cupang. Tapi Bang Ojak nggak ngerti. Eh, Mama malah ngelarang. Kenapa bisa begitu banget ya? Raya! Kok gue dicuekin sih? Eh, kenapa nak? Sejak kapan lo di sini? Punten-punten ini mah Mas Pur. Sekali lagi saya teh bilang makasih ya tuh Mas Pur ya. Untung aja ada Mas Pur ini mah. Duluan. Iya tuh Mas Pur. Aduh si Mas Pur. Untung ada Mas Pur. Astagfirullah. Sini lo. Diri! Mana duit? Duit apa? Ya duit keamanan lah. Pakai nanya lagi. Punten-punten ini mah. Kemarin tes sudah tuh kan? Yang kemarin masih kurang, tambahin sini. Punten-punten ini mah. Tapi sekarang teh, saya teh belum ada uang. Gua gak mau tahu, pokoknya harus bayar. Punten-punten atuh ya, atau saya minta ke pemilik kafe Mor aja tuh ya. Ada ngapain sih di dalam? Lama banget di dapur, berduaan lagi, hah? Raya tuh, Mak. Ih, kok gue? Ada apa nih, A? Punten-punten ini, Mama. Di depan teh ada orang yang mau minta uang keamanan. Masa? Dari dulu nggak pernah ada yang kesini minta uang keamanan, iya kan? Hah? Nggak tahu dah, orangnya teh ada di depan. Siapa sih? Mana orangnya? Kemana ya? Boong ya? Enggak, Mak. Ya terus orangnya mana? Di sini nggak ada siapa-siapa tuh. Punten-punten ini, Mak. Tadi teh ada di sini, Mak. Tapi sekarang kemana ya? Seperti itu. Iya, seperti itu, Mak.